empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, channel Ade Irawan. Kali ini saya sedang berada di Hulu Sumber Alam Ponokungu. Tepatnya hari Jumat jam 6:30 pagi. Untuk hari ini sudah ada bis Sumber Alam yang standby di Hulu Sumber Alam Ponokungu, yaitu Sumber Alam 01 FC dan bus yang baru saja di repair, yaitu bus Sumber Alam 48 AL dan satu lagi bus Sumber Alam 99 OC social distancing. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita lihat bus Sumber Alam satu persatu. Oke guys, jangan lupa di subscribe ya guys, biar channel ini lebih berkembang lagi. Terima kasih yang sudah subscribe, silahkan menonton, enjoy. Oke, kita akan lihat bus Sumber Alam yang 01 FC. Yang baru guys, ternyata wingletnya di repaint, yang dulunya berwarna biru langit sekarang dikolorasi. Ini bis keren banget guys, 01 FC dengan julukan superstar. Ini bagian depan bis Sumber Alam 01 FC sudah ada strobo, boneka dan stiker yang menempel, keren. Oke, kita lihat bagian samping ke sini. Terlihat dengan bodi XHD bis ini jadi sangat tinggi guys. Ini dia bagian samping Sumber Alam 01 FC. Kita lihat bagian belakang Sumber Alam 01 FC. Apakah ada yang berubah? Ternyata masih sama guys. Superstar garangan. Di sini juga ada bus NPM 1 dan bus Karyanto 1 guys. Karyanto sensation. Oke, sekarang kita akan melihat bus Sumber Alam 48 AL guys. Yaitu dari muka bus Sumber Alam 48 AL sudah diganti menjadi muka SR2 guys, sangat keren ini. Nah, perubahan yang kedua yaitu dari segi warna guys.
dulu di sini menggunakan warna dasar silver dipadukan dengan warna biru di bawahnya dan menggunakan livery lawas. Dan sekarang bus ini dirubah warnanya menjadi warna dasar putih, bawahnya masih berwarna biru sama seperti yang dulu, cuman liverynya itu berbeda guys. Liverynya sekarang sudah menjadi 3 garis biru seperti bus sumber alam yang lainnya. Kalau untuk interior masih sama guys, seperti bus yang dulu, cuma ganti livery dan warna AC, dan juga bumper depan menjadi bumper yang SR2 guys. Bus ini jadi terlihat lebih baru lagi setelah diremajakan oleh PO Sumber Alam. Nah, yang saya salut dari PO Sumber Alam yaitu tentang peremajaan busnya yang sangat keren guys. Ini bagian bus belakang Sumber Alam Angkatan AL. Dulu nickname-nya yaitu Gedang Goreng, sekarang sudah diganti Dapur Ribu. Ini mesinnya guys. Kita akan melihat bus Sumber Alam yang terakhir yaitu 99 OC.